Yo, what's up guys, welcome back to my channel. Dan kembali lagi di channel saya Red Devil. And from this video tutorial Android lagi part yang ke-9. Dan kalian ini saya akan memberikan tutorial gimana pasang anotasi di YouTube kalian. Oke, atau bisa disebut juga video akhir. Jadi nanti ada kayak tekan buat video akhir gitu. Yang pertama kita ke dulu guys. Oke, saya udah masuk ke sini guys, ke YouTube-nya. Dan kalau mau, misalnya saya mau yang ini guys, yang reaction time. Nah di sini kita zoomin dulu. Nah di sini ada gambar kayak kotak gini guys, yang ini. Nah, kalian tekan yang ini. Maaf guys kalau ada suara bel. Dan kalian juga bisa pakai template, tapi jangan pakai template itu agar kurang gampang gitu, kurang menyenangkan hati. Guys, di like-likean gitu. Kita teman-teman, dan kita buat yang subscribe ini. Iya. Soalnya di mana? Di sini. Tambah elemen lagi. Buat dari video ini. Hapus. Terus saya salah. Tambah elemen. Ini videonya gini. Terus kalau ada lag-lag masih ngelag-ngelagkan ini. Nah. Oke, kita tekan bawah. Nah, yang ini robot elemen. Ini lagi dikerjakan. Oke. Terus ini. Ganti pilih video jadi kayak gini. Dekpot paling kecil guys. Oke, okay, dah jadi kayak gini. Kita disini. Nah ini agak makan dikit lebih bagus. Oke, kita simpan bahannya. Nah sudah, udah di twin, dan langsung kita kesini aja. Kita langsung ke beranda dulu guys. Nah disitu
itu kalian ke sini untuk ngecek doang. Yang ini my channel, channel saya. Kalau pakai bahasa Inggris nanti ada tulisan my channelnya. Nah di sini ada yang ini tadi kan, ini reaction. Kita cepetin aja. Ini ada anotasi. Nanti kalau kalian pencet nanti dia akan langsung ke itu. Yap, jadi segitu loh videonya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Kalau kalian suka jangan lupa like. Kalau kalian kagak suka silakan dislike. And bye-bye.